Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, janganlah jauh dariku. Bapa pengasih, Engkau tak jauh dari masing-masing kami, sebab dalam Engkaulah kami hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan kami. Tambahkanlah kesadaranku akan kehadiran-Mu, dan melalui perantaraan Santo Fransiskus, berilah perhatian pada kebutuhanku yang mendesak ini. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi, kita menerima. Dengan mengampuni, kita diampuni. Dan dengan mati suci, kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Santo Fransiskus terkasih, yang dulu duniawi dan hidup sia-sia, dan lalu menjadi rendah hati dan miskin demi Yesus, dengan kasih yang berkobar bagi Sang Tersalib, yang menyatakan dirinya dalam tubuh-Mu dengan tanda luka-luka tersuci Yesus. Di abad yang sensual dan egois ini, betapa terlebih lagi kami membutuhkan rahasia-Mu yang menarik tak terhitung banyaknya laki-laki dan perempuan untuk meneladani-Mu. Ajarilah kami juga kasih-Mu yang besar kepada kaum miskin papa, dan kesetiaan-Mu yang tak tersangkal kepada Kristus dengan meneladani-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.